Itu kita berjumpa dengan cikgu kita, iaitu cikgu New Fisi. Cikgu, cikgu pakai ketel kat belakang tu, kenapa cikgu? Hey guys, welcome to the school. I'm the only one teacher here. My name, kau teacher eh? Habis tadi yang kat dalam bilik siapa? Perompak? Masa, only kidding. You know Pak? Huh? PAK, you know Pak? And that you. Oh, wah. Pak! Oh, wah, Robin. Sebelum video ini start, make sure korang subscribe dan like, karena hampir 78% tidak subscribe, so subscribe, kalau tak aku bakar rumah kau. Tiba. Assalamualaikum dan kembali lagi ada channel YouTube. So hari ini kita akan bermain game Roblox yang berjudul Adopt Me. Ya, aku dengar cerita game ni dah banyak update dan aku pun main selama 7 hari. So ini adalah swimming pool aku. So ini adalah kotak ruang jamban, dan di mana jamban pun tak ada apa-apa yang bagus. Cermin pun tak ada function, tak boleh pakai. Ini adalah bilik untuk anak, dan kipas yang terbuka dan aku tak tahu macam nak tutup. So, ini adalah bilik bujang aku. Ini korang dah tahu lah, sliding door. So ini adalah sliding door kita. Tengok ada update baru. So, mari kita pergi ke bilik kita. Tamu aku dah macam ruang untuk berjoget dah. Aku pun tak tahu lah kenapa aku buat macam ni. Ini adalah untuk tempat lepak, di mana korang boleh duduk lah. Duduk lah, tengok TV. Ni lah tempat buat masyarakat ni. Astaga. Ini adalah rumah aku, dan itu adalah jiran aku. Ini adalah kawasan perumahan aku. Sekarang ni adalah event pokok-pokok jatuh, yang di mana kerosakan bumi di antara disebabkan manusia. Dan event je terlepas, aku nak lupa nak rekod. Oh tak je lah, banyak duk poin kita dapat. Woi, pala bapak air, jangan sembuh-sembuh angin. Apa, eh? Tapi tak apa, kita akan merekodkan kembali lagi. Dan sorry kalau 10 hari aku tidak nge-post, sebab gua mencari ketenangan. Korang mesti tanya, kau main 7 hari Adopt Me ni kau dapat apa je? Aku akan tunjuk inventory aku. Aku mendapatkan bahawa ini adalah pen yang aku mendapatkan dalam masa 7 hari. Iaitu kita ada Kurama Binju Naruto. Kita ada T-Rex yang tak ada daging, macam engkau yang tengah tengok sekarang ni, tulang dan kurang zat besi. Setelah dia kita ada penguin yang sesat, dan pet-pet semua ni tak penting. Setelah kita dah tengok dekat bahagian pet tu lah, kita tengok di pet wheel ni, tak penting. Ni baju-baju stroller kita ada dua, dan stroller ni aku tak pakai sangat. So food, miskin, tak ada makanan biasa lah. Dan ini dia dua vehicle yang dikatakan harganya mahal sekali, iaitu 1000 Robux je kalau nak dapatkan. Mari kita masuk ke dalam game dia. Let's go. Tulang kita mau mandi ya guys. Kenapalah kau tulang tapi kau nak mandi ya? Kenapa? Kau tu kan dah tulang, tak ada daging, zat besi kurang. Inilah dah jadi ni bila dapat pack yang bertulang ni. Aduh, kenapa eh? Kenapa eh? Pack yang bertulang, pelontak kau. Tiba. Sekarang ni, mission kita adalah kita nak dapatkan 100 renting untuk rumah ini. Sebab aku design dengan penuh kepala otak aku. Tengok ni, kepala otak aku cuba untuk membuat benda-benda macam ni. Yang paling lama ni buat ni lah ni. Lama ni nak buat benda ni, anjay. Yang kat atas aku tak buat lagi, tak ada buat apa-apa lagi sebab masih kosong. Dan masih mengalami kekurangan, yang di mana aku lonely bersorang di sini. Tiba. So, teras kita nak sekolah. Kau apa nak sekolah kalau kau ada tulang? Kau masuk dalam kubur je lah sebenarnya kita. Kenapa lah kau ni tulang? Kenapa eh? Step back eh? So, mari kita pergi sekolah ya. Kita berjalan-jalan membawa anak kita. Anak kau ni bukan Moaz. Ini pet. Tiba-tiba sakit pula eh. Tulang boleh sakit eh. Ini dinamakan fitrah tulang, yang dikatakan tulang susu. Tulang ni dulu kan, arwah tulang ni selalu minum susu ni. Arwah tulang kau tengok ni, kuat minum susu. Aku pun tak tahulah macam mana aku nak jaga dia.
Macam mana aku boleh jaga dia sampai jadi besar? Peliknya kehidupan tulang ini adalah masalah dia bila kau tulang kau tu mengalami masalah yang di mana masalah dia entah. Aku pun tak tahu lah kenapa. Pisang mai. Jumpa doktor ajak. Doktor. Tulang saya sakit doktor. Macam mana ni doktor? Doktor boleh repair tak? Aduh doktor, berapa? Kenapa hitam sangat doktor lah? Doktor ni banyak mandi lombong kau doktor, ataupun doktor pergi masuk dalam lubang loji doktor sampai jadi hitam macam baju macam tak je macam doktor ni. Oh ni nak salah kau doktor, sorry salah manusia guys. So dan kita akan gunakan kehebatan golden apple lah, di mana kalau kau makan terus sihat. Kalau makan golden ni confirm hilang corona. Doktor saya sakit doktor hati. Saya sakit hati doktor. Doktor ni benda doktor. Doktor nak repair hati saya ke? Doktor mainkan hati saya doktor. Apa ni doktor? Tepat SUV kita. Kereta SUV ni. Kita review kereta jap. Ni apa ni kereta tadi? Tak ada body ni. Masya Allah. Ni bukan tak ada body ni. Tak body ni hilang. Ini adalah kereta SUV yang di mana kereta ini mempunyai 231 horsepower dan 1.5 Nm of torque. Yang di mana kereta ni lembab macam siput. Bila kau letak siput dan kereta ni kan, confirm siput yang benar dulu. Sebab apa tau? Kereta ni kan beratnya macam kau bawa dosa kau tahu tak? Aku pun tak tahu lah benda aku bimbing. Lantak je lah. Dan ini adalah toy yang di mana orang beli mainan. Kat sini adalah event yang di mana Halloween tu berhasi. Sekarang ni dah sunyi sebab dah tak ada event dah sunyi lah. Dua ingat ada event baru ramai. Oh, tak ada lah. Lepas tu lekat dekat kereta Asunata tu lah. Fly Groovy ni buat apa? Ha? Ambil lah si baru ni si. Dah cerita masalah kau. Habis cerita. Oh tak ada lah. Nak ambil ke tak? Kau nak ke tak? Kalau kau tak nak kau pergi mampus. Lihat suara aku dah cakap tadi. Oh tak ada Bishamat. Bishang, what's up, buddy? Mana what's up, buddy? Kita kena tahu tentang suara ini. Aku pun tak tahu nak kenapa aku suara macam ini. Lalu, man. Kepada hati hari lah suara ini macam ini. Bishang, macam cacat. Kau tahu tak, Bishang? Bishang, man. So, mari korang mah. Kita akan berjumpa dengan cikgu kita. Tepi lah, ni asal ada rumah kat tengah jalan ni. Kita berjumpa dengan cikgu kita. Itu cikgu. New Fisi. Cikgu pakai ketel kat belakang tu kenapa cikgu? Hey guys, welcome to the school. I'm the only one teacher here. My name, kau teacher kan? Habis tadi yang kat dalam bilik siapa? Perompak? Only kidding. You know pak? Huh? P-A-K, you know pak? Huh? And that you. Oh wah. Pak. Oh wah, Robin. Okay guys, itu saja video kita pada hari ini. Make sure korang like dan subscribe kalau korang suka. Untuk aku bebel lagi 24 jam dan aku tak tahu apa benda yang kepada. Dan korang tahu tak, aku sampai tekak aku kering. Korang tahu tak, bercakap non-stop ni. Tapi tak apa, untuk korang aku akan sedaya upaya untuk beberapa orang. So make sure korang like dan subscribe dan turn on notification. Kalau boleh korang boleh share dekat video ni pada kawan-kawan korang. So itu saja video kita pada hari ini. Bye bye dan assalamualaikum.